Tahukah kamu, hasil pertandingan Indonesia versus Australia? Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2024. Dalam laga tersebut Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 0-0 melawan Australia. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, menjadi man of the match dalam laga tersebut. Timnas Indonesia melesatkan 5 tendangan ke gawang Australia. Sedangkan Australia melepaskan 19 total tembakan ke gawang Timnas Indonesia. Australia menguasai jalannya pertandingan ketimbang Timnas Indonesia dengan persentase 67% berbanding 37%. Timnas Indonesia melesatkan 287 operan, sementara Australia 457 operan. Dengan hasil imbang ini, Timnas Indonesia sudah mengumpulkan 2 poin dari 2 laga yang sudah dijalani dan duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.